Halo semua, selamat datang kembali di channel Games Info. Kali ini kita akan membahas salah satu senjata baru ya, yang saya dapatkan dari event terbaru. Ya. Senjata tersebut adalah sebentar, di sini senjatanya. Ya, ini senjatanya. Kita pasang yang berikutnya. Sekarang mari kita lihat spesifikasi dari senjata tersebut. Ya, ini senjatanya adalah Ghost Rifle 4. Damage per magazine-nya sekitar 4300 dan damage per shoot-nya sekitar 430. Kemudian fire rate-nya 150 RPM ya. Dengan magazine sekitar 10 dan reload speed 5 second ya. Pengisiannya sangat cepat. Dengan optimal range-nya sekitar 60 meter. Dan maksimal range-nya sekitar 180 meter ya. Ini termasuk senjata jarak jauh ya. Akan tetapi efektifnya di jarak menengah ya, karena optimal range-nya sekitar 0-60 meter. Oleh karena itu, mari kita lihat keefektifan dari senjata ini ya. Ya, kita langsung coba saja di control point class saja ya. Ya. Untuk teman-teman yang bertanya bagaimana cara mendapatkan senjata ini, saya mendapatkannya dari event ya. Jadi teman-teman apabila ingin mencari senjata ini dapat mencarinya di event. Ya, sudah mulai. Mari kita lihat keefektifan dari senjata ini ya. Ghost Rifle 4. Karena levelnya masih sedikit ya senjatanya, jadi damage-nya menurut saya tidak begitu terasa ya. Tapi untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan damage-nya ya. Kita melihat ya, lumayan ya damage-nya. Jarak optimal range-nya sekitar 60 ya. Yuk kita lihat. Wah, mantap sekali ya senjatanya. Pengisiannya pun sangat cepat ya, reload speed-nya 5. Ya, nyaman sekali. Ini lebih nyaman kalau misalnya ini ya, damage-nya sudah besar ya, atau levelnya sudah lebih besar, asal sudah dinaikin rank-nya mungkin lebih enak ya. Ya, kita cicil saja. Sembunyi. Ya, ketembak terus, ketembak. Ya, bagus. Warna pengisiannya sangat cepat, ini sangat bagus ya. Apalagi kalau rank-nya sudah tinggi, rank dari senjata tersebut. Kita pakai seal. Wah, hancur rupanya. Seperti yang teman-teman lihat, damage-nya sangat ini ya. Lumayan ya damage-nya, karena levelnya masih sedikit. Mari kita lihat, yuk kita kabur dulu. Kita sembunyi dulu, yuk kita tembak dari sini saja. Di sini rupanya ada yang mencari. Double KO. Sekarang kita coba pakai robot ini ya. Cukup.
Kunci, kita kunci, itu saja. Kita cari, ya itu ada. Sedikit lagi ya. Kita coba kejar. Oh dia. Sekarang kita gunakan mortar ya. Kita coba gunakan mortar. Ya hancur. Ya kita kalah. Ya, segitu aja reviewnya mengenai senjata ini ya. Untuk teman-teman yang bertanya mengenai senjata ini damage-nya kecil ya. Akan tetapi apabila rank-nya ditingkatkan, maka damage-nya akan menjadi lebih besar ya. Seperti yang teman-teman lihat di video yang tadi, ini senjatanya sangat enak ya digunakan karena dia pengisiannya cepat ya. Jadi ini sangat cocok ya bagi teman-teman yang suka dengan senjata yang cepat pengisiannya. Ya, segitu aja reviewnya mengenai senjata ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.